Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita berada pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini sentiasa menjadi hari istimewa bagi seorang mukmin. Dan tiap-tiap kali hari Jumaat mendatang, kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita merasakan kebahagiaan atas nikmat Islam dan iman. Hari Jumaat merupakan sayyidul ayyam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, hari yang paling penting bagi seorang mukmin dalam seminggu. Hari ini juga kita digalakkan membaca suratul kahfi. Kita digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini juga yang merupakan hari yang mana ada sa'atul istijabah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa. Dan ada satu masa yang mana apabila seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti Allah akan mengkabulkan doa tersebut. Kita mengharapkan mudah-mudahan masa-masa yang kita berkumpul ini menjadi masa-masa sa'atul istijabah, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa. Maka kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin. Amin. Dan menjaga kita daripada segala musibah, daripada segala bala dan wabak, daripada segala azab di dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa dan keadaan, supaya kita sentiasa mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan keridaan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan kita meridainya, dan Allah mencintai kita dan kita mencintainya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita maqam seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para ulama dan aulia salihin. Dan dengan ini kita berdoa juga agar Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Maka kembali kepada kitab Ihya Ulumuddin karangan al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ghazali pada bahagian yang kita sedang membicarakan ini sedang membicarakan tentang ilmu syar'iyah. Dan pada hari yang lepas kita telah memahami yang dimaksudkan dengan ilmu syar'iyah. Ini maksudnya ini adalah ilmu yang bersekepaut dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Maka ilmu yang bersekepaut dengan wahyu dikenali sebagai ilmu syar'iyah. Jadi ilmu yang kita meraih daripada Al-Quranul Karim, dia adalah syar'iyah. Ilmu yang kita mendapatkan daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia daripada ilmu syar'iyah. Al-Imam Ghazali mengatakan ilmu syar'iyah ini terbagi kepada empat bahagian. Bahagian yang pertama adalah Al-Quran, bahagian yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian ini yang ketiga yang kita membicarakan semalam adalah al-ijma', ijma' ini ulama, bahagian ini yang keempat adalah ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini juga termasuk yang qiyas, seperti mana kita mempelajari dalam ilmu usulul fiqh. Jadi ini adalah empat bahagian yang mana ulama kita mengatakan dalil-dalilnya disepakati. Disepakati. Kita juga ada seperti mana dalam mazhab Imam Malik, ia dikenali sebagai masalih al-mursalah. Jadi masalih al-mursalah, lihat ini kepada maslahat. Sebab agama Islam ini dia berdasarkan kepada maslahat. Dia memberikan manfaat, yakni kepada manusia.
Jadi asal yang ini sesuatu hukum yang bermanfaat adalah ia diperbolehkan. Asal sesuatu yang memberikan kemudaratan adalah ia diharamkan. Jadi agama kita merupakan agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah agama yang luas, yang mana kita dapat mengamalkannya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Ini adalah daripada keindahan agama Islam. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup ini lebih daripada 1400 tahun yang lalu, akan tetapi syariah ataupun hukum mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala diamalkan walaupun yang ini pada hari ini dan juga pada masa-masa dan yang akan datang hingga ke hari kiamat. Jadi kita kembali yang ini kepada kitab. Penulis hanya mengatakan wa kadzal athahu fa innahu aidan yadullu ala sunnah li'anna sahabata radhiyallahu anhum qad shahadu al-wahya wa tanzil wa adraku bikara inal ahwali ma ghaba an ghairihim 'ayanuhum. Jadi penulis tadi mengatakan yang keempat adalah asharu sahabah, jadi ijtihad para sahabat. Kenapa yang ijtihad dari para sahabat dianggap sebagai salah satu daripada usul agama ini? Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja mereka melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menyaksikan wahyu diturunkan. Maka mereka lebih memahami agama ini dan mereka melakukan ijtihad, dan kita berpegang ini kepada ijtihad mereka. Jadi ulama-ulama yang datang selepas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari fatwa mereka dan mempelajari ijtihad mereka. Dan daripada situ mereka mempelajari bagaimana sesuatu fatwa itu dikeluarkan, bagaimana ijtihad yang dijalankan. Jadi di sini Al-Imam Ghazali mengatakan ini adalah bahagian yang pertama yang dia menamakan ini sebagai usul. Jadi usul bagi ilmu syariah ada empat perkara. Sekali lagi, Al-Quran, Sunnah, kita ada ijma' dan kita ada ijtihad dari para sahabat radhiyallahu anhum. Selepas itu beliau mengatakan ad-darbu tsani, bahagian yang kedua daripada ilmu syariah. Jadi bahagian yang pertama adalah ilmu usul. Bahagian yang kedua beliau mengatakan al-furu', iaitu cabang. Jadi kita ada usul dan kita ada cabang. Agama ini kita ada usul dan kita ada cabang. Ulama kita mereka memberikan misal agama ini seperti pokok. Pokok ini kita ada apa dia punya akarnya. Dan selepas itu kita ada cabangnya. Dan akarnya kembali ini kepada ilmu akidah. Dan begitu juga ini kembali ini kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu cabangnya kita ada ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini dia adalah ilmu yang bersangkut paut dengan hukum ahkam. Hukum ahkam yang diraih daripada usul. Jadi ulama-ulama kita mereka lihat kepada Al-Quran Al-Karim dan mereka lihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengeluarkan hukum ahkam daripada usul. Jadi sebagai misal kalau kita menanyakan berkenaan dengan wudu, kenapa diwajibkan kita membasuh muka kita? Kenapa diwajibkan kita membasuh tangan? Dan kenapa kita sapu kepala? Kenapa kita basuh kaki? Maka jawapannya adalah dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini Allah mengatakan, wahai mereka yang beriman, apabila kamu nak melakukan salat, hendaklah kamu membasuh muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan hendaklah kamu menyapu kepala-kepala kamu dan membasuh kaki-kaki kamu. Jadi daripada sini kita mendapatkan rukun-rukun wudu. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperlihatkan para sahabat tentang bagaimana nak mengambil wudu.
Maka diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh telapak tangannya, membaca basmalah. Selepas itu beliau melakukan komo-komo dan istinsyak dan istinsar. Selepas itu bagaimana dia membasuh yang di kepalanya, sama ada basuh daripada atas ataupun daripada bawah. Dan bagaimana Nabi melakukan tahlil bagi janggutnya dan juga rambut yang ada pada mukanya. Bagaimana Nabi membasuh tangannya, bagaimana dia menyapu kepalanya, sama ada dia menyapu sebahagian kepala ataupun keseluruhan kepala. Bagaimana Nabi SAW sapu telinganya dan membasuh kakinya. Maka daripada sini kita mengetahui dengan terperinci tentang sunnah-sunnah dan cara bagaimana kita nak melaksanakan ibadah. Jadi bagaimana kita mendapat hukum ahkam ini? Bagaimana kita mengetahui wudu ini wajib kalau kita nak melakukan salat? Bagaimana kita mengetahui cara membasuh muka dan membasuh kaki dan membasuh tangan? Maka dia balik kepada usul. Dia balik kepada empat perkara tadi. Dia balik ini kepada Al-Quran Al-Karim. Dia balik kepada sunnah Nabi SAW. Dan ada beberapa perkara juga balik kepada ijma'. Misalnya ini kita ada ijma', tidak sah salat tanpa wudu. Ijma' ulama. Semua ini ulama setuju. Tidak ada ulama ini mengatakan satu orang ini melakukan salat tanpa wudu sah. Tidak ada. Semua yang ini mengatakan wajib yang ini mengambil wudu. Sebab kalau tak kita bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai mereka yang beriman, apabila kamu nak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Maka kita tidak ada khilaf dalam perkara ini. Jadi ijma' adalah hujjah. Dan begitu juga isyhad dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melakukan isyhad. Sayyidina Umar Al-Khattab melakukan isyhad tentang buah zaitun. Mengikut ini pendapatnya, diwajibkan zakat atas buah zaitun. Ini adalah isyhad Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Al-Imam Syafi'i pada qaul qadim mengikut ini isyhad Sayyidina Umar. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i qaul qadim, apabila beliau berada di Baghdad, beliau mengatakan isyhad ini sahabat adalah hujjah dalam mazhab kami. Yang ini maksudnya, kalau sekiranya sahabat Nabi SAW melakukan isyhad, kami mengikutinya walaupun kami tidak lihat ini kepada dalil. Sebab ini isyhad mengikutlah hujjah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam madhab qadim. Akan tetapi bila dia pergi ke Mesir, dia mengatakan tidak, ini sedemikian, dia lihat ini kepada dalil dan sebagainya. Tetapi ada sebagian madhab yang lain tetap berpegang ini kepada isyhad para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sebab di sini Al-Imam Ghazali mengatakan isyhad ini para sahabat ada syarat-syarat yang dibaginya. Baik, kembali kepada ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini kita mengatakan dia adalah khulasah daripada Quran dan Sunnah. Dia ada khulasah. Seperti mana guru kami mengatakan, ilmu fiqh ini adalah zubdah. Zubdah. Apa maksudnya zubdah? Kita kalau melakukan ayat, biasa apa kita melakukan ayat bagi apa? Tepung kan? Jadi tepung ini kalau kita ambil tepung yang kasar, kita letakkan ke dalam apa? Tempat ayat ini, lepas itu kita melakukan ayat. Apa yang keluar ini adalah zubdah. Maksudnya apa? Maksudnya yang di pati dia. Sebab yang atas ni dia banyak campuran, ada kekotoran, ada abuk, macam-macam benda, ada batu dan sebagainya. Tapi kalau kita ayak, yang keluar ni semua adalah yang halus. Jadi dia kena filter. Sama juga dengan susu. Susu ini kalau kita apa, susu pun ada ayak je kan. Lepas itu dapat apa? Dapat keju. Ini dikenali sebagai zubdah. Jadi ilmu fiqh ini dikatakan dia adalah zubdatul Qur'ani wa sunnah. Yani dia adalah hasil daripada isyhad para ulama daripada Al-Quran dengan sunnah. Itu sebab kita lihat ulama kita menekankan mempelajari ilmu fiqh. Lebih-lebih lagi bagi orang yang baru nak belajar. Belajar fiqh dahulu. Kita nak kena belajar cabang dahulu sebelum usul. Ini syaratnya. Tapi hari ini semua dah turun terbalik dah. Hari ini kita berada dalam keadaan orang menanyakan kenapa nak kena belajar fiqh. InsyaAllah kita mengatakan nak belajar fiqh sebab kita nak melakukan ibadah. Orang mengatakan kenapa kita tidak terus kembali kepada asalnya, iaitu Quran dengan sunnah.
kita mengatakan ini berat ini. Kalau orang yang ini baru yang ini nak mempelajari agama, terus yang ini kembali kepada Quran dengan sunnah, apa jadi? Mungkin dia tak faham. Sebab Al-Quran ini makna dia mendalam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai makna yang mendalam, yang mana ulama kita berselisih pendapat tentang makna ini. Jadi macam mana dia nak mengetahui? Kalau dia tidak memahami bahasa Arab misalnya, dia tidak ada alat-alatnya, dia belum lagi mempelajari ilmu fiqh, dia belum lagi mengetahui masalah khilafiyah, dia belum lagi mengetahui apa itu ijma', apa itu qiyas, apa itu usul dan furu', apa itu hakikat dan majaz, apa itu hakikat lughawiyah, syar'iyyah, wad'iyyah dan sebagainya. Ini semua dipelajari dalam ilmu usulul fiqh. Jadi caranya adalah kita nak kena pergi kepada cabang dahulu. Satu orang baru masuk Islam, kita ajarkan kepadanya tentang bagaimana nak mengambil wudu. Kita ajarkan kepadanya bagaimana nak melakukan salat. Kita mengatakan rukun wudu ada 6 perkara. Rukun salat adalah ada 13 perkara. Jadi awak nak kena belajar ini dulu. Nak kena memahami apa yang ilmu fardu ain, apa yang diwajibkan. Ini sebab balik ini kepada ilmu fiqh. Sebelum itu yang ini ilmu aqidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Imam Razali mengatakan bahagian yang kedua daripada ilmu syariah dia adalah ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini diraih ini daripada ilmu usul. Daripada usul kita mendapat cabang. Maka beliau mengatakan wa huwa ma fuhima min hadhihi al-usuli la bi mujibi al-fadhiha bal hi ma'anin tunabbihu laha al-uqulu fattas'a bi sababiha al-fahm hatta fuhima min al-lafdh al-malfuz bihi ghayrahu kama fuhima min qawlihi alayhi salam la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban annahu la yaqdi idha kana khaifan aw ja'ian aw muta'alliman bi maradin. Al-Imam Razali ini dia adalah seorang yang faqih. Faqih ini maksudnya ahli dalam ilmu fiqh dan ijtihad. Maka beliau menerangkan ilmu fiqh ini dia adalah ilmu yang diraih daripada ilmu usul. Dan dia mengatakan yang dimaksudkan dengan fiqh adalah makna yang diraih, bukan sahaja lafaznya, tetapi dia adalah makna. Dia memberikan misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat misal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda dalam sebuah hadis, la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Yani Nabi mengatakan seorang qadi tidak dibolehkan dia menjatuhkan hukuman kalau dia dalam keadaan marah. Seorang qadi, qadi di sini bukan maksudnya tua qadi ya. Qadi di sini, apa maksud qadi di sini? Qadi ini maksudnya kalau zaman kita kita panggil apa? Yang judge yang paling tinggi tu, apa dipanggil? Yang dekat court, yang jatuhkan hukuman. Ah, yang jatuhkan, yang jatuhkan hukuman ini qadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak dibolehkan seorang qadi menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah. Kenapa? Sebab kalau dia dalam keadaan marah mungkin dia tengah bad mood. Dia lihat kepada orang ini mukanya dia tak suka. Jadi baik-baik dia nak berikan ini hukuman ringan, dia memberikan hukuman yang berat. Sekarang dia ikut hawa nafsunya. Maka Nabi mengatakan tidak dibolehkan. Jadi seorang qadi ini bukan senang nak diqadi. Bukan saja dia nak kena mengetahui tentang hukum mahkam, tetapi dia juga mesti lihat yang ini kepada hal keadaan dirinya supaya dia tidak menzalimi orang lain dalam penghukuman. Maka para ulama fiqh mereka mengambil hadis ini, mereka mengatakan tidak boleh juga seorang qadi menjatuhkan hukuman dalam keadaan lapar. Bagaimana mereka mengatakan apa pula? Ini adalah ijtihad mereka. Sebab mereka memahami makna di sebalik apa yang disebutkan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengatakan tidak dibolehkan seorang qadi menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah. Yang ini maksudnya sebab kemarahan ini boleh mengubahkan fikirannya. Begitu juga dengan sikap-sikap yang ini yang lain yang boleh mengubahkan pemikiran seseorang. Seperti kalau dia terlalu lapar, dia terlalu haus, mungkin dia nak cepat-cepat misalnya, dia kelangkabut. Ini juga masalah. Mungkin yang ini dia dapat, dia meringankan pula. Baik-baik yang ini dia mengeraskan, dia meringankan terlalu ringan pun tak betul. Jadi bagaimana ulama kita mengeluarkan perkara ini? Dengan mereka memahami sebab kenapa Nabi SAW mengatakan sedemikian. Jadi ini adalah ilmu diraih daripada hadis.
Nabi SAW. Maka jadi ilmu fiqih. Jadi ilmu fiqih ini seperti mana saya mengatakan tadi, dia adalah zubratul Qur'ani wa sunnah. Dia adalah pati bagi Al-Quranul Karim dengan sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang kita mempelajari daripada kitab-kitab fiqih yang muktabar, semua berdasarkan dengan dalil. Ada orang tak faham ya? Ada orang menyangkakan kita pada kitab-kitab fiqih ini semua tak ada dalil. La ilaha illallah. Dia tidak mengetahui yang ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab fiqih ini adalah ulama yang besar. Mereka sudah melihat ini kepada dalil dan mereka mentarjihkan madhab. Beribu-ribu ini ulama melakukan isyihad. Datang Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi melakukan tarjih dalam madhab Al-Imam Syafi'i begini, pendapat yang muktamad begini. Kita ada khilaf ini ulama berkenaan dengan masa waktu maghrib. Sebagian ulama mengatakan waktu maghrib ini hanya 15 minit saja. Ini adalah pendapat jadid Imam Syafi'i. Sebagian ini ulama mengatakan, tetapi kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan waktu maghrib malam yaghribi syafaq. Waktu maghrib ini selagi mana mega merah tidak hilang. Maka sebagian ini ulama yang datang selepas Imam Syafi'i, mereka mengatakan dalil ini lebih kuat. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi mengatakan waktu maghrib ini selagi mana mega merah di langit tidak hilang. Yang ini maksudnya selagi mana dia belum lagi masuk waktu isyak. Maka ulama kita berpegang kepada pendapat ini, mengatakan ini adalah pendapat muktamad dalam madhab. Jadi dia berdasarkan kepada dalil. Maka semua yang kita belajar dalam ilmu fiqih, dia berdasarkan kepada dalil yang kukuh, yang sudah yang ini diayak. Ayak sekali lagi yang perkataan ayak. Oleh yang ini ramai yang ini ulama-ulama daripada zaman dahulu yang hingga ke sekarang. Jadi apa yang kita ada pada hari ini, kita nak kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab agama kita sampai kepada kita dengan baik sekali. Kita cuma hari ini tinggal nak belajar saja. Kita nak belajar saja. Sebab ulama kita sudah melakukan banyak sangat ijtihad dan memudahkan kita. Jadi kita tak boleh banyak komplain zaman sekarang. Tetapi kita hanya nak kena meletakkan usaha, dan insya-Allah ini kita akan mendapat barakahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi pengajian yang dibagi kitab Ihya, sebab Al-Imam Razali sedang membicarakan perkara ini, mungkin perkara-perkara seperti ini agak susah sedikit. Tetapi kadang-kadang bila kita baca kitab-kitab seperti ini, kita juga nak kena bersabar juga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dapat kita memahaminya dengan baik. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatih. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tib ishadi hadhihi amalana wa ajalana ya Allah ya Karim. Da'wahu bi aqwanaka lahumma wa tahmiyatu bi salam. Akhir da'wana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.